Bertandang ke gelanggang lawan, juara Piala FA Terengganu memulakan aksi garang seawal perlawanan bermula. Melancarkan serangan bertubi-tubi ke atas gawang PKNS, Terengganu akhirnya membuka tirai jaringan pada minit ke-14 menerusi rembatan deras sepakan percuma Abdul Manaf Mamat. Tersentak dengan gol itu, PKNS cuba bangkit bagi mencari gol penyamaan. Kekebalan pertahanan skuad Penyu menggagalkan usaha itu. Bersambung babak kedua, permainan menjadi semakin rancak dengan menyaksikan kedua-dua pasukan saling berbalas serangan. Terengganu yang memperoleh beberapa peluang kemasan bagi menambah gol gagal dimanfaatkan barisan hadapan. Sementara PKNS yang semakin terdesak mencari gol penyamaan turut buntu mencipta sebarang gol meskipun memperoleh beberapa peluang terhidang. Tamat perlawanan, Terengganu 1, PKNS 0.